Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Mujahidin kelas 6. Perkenalkan, nama saya Syamil Rahimunisa. Dan nama saya Ovida Putri Kirani. Kami akan menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari dan bulan. Alat dan bahan yang kami gunakan di sini adalah senter sebagai matahari, bola kasih sebagai bumi, bola timpo sebagai bulan, gunting, benang, jarum, isolasi, dan kotak kardus sebagai wadah. Langkah pertama, ambil jarum yang sudah dimasuki benang, tusukkan ke kotak kardus, tusukkan ke bola kasih. Hal yang sama kepada bola Lalu nyalakan senter yang berfungsi sebagai matahari secara sejajar. Kita lihat bayangan di sini, pada saat bulan berada di antara matahari dan bumi di satu garis lurus di permukaan bumi yang tertutupi bayang-bayang muka bulan disebut gerhana matahari total. Sedangkan gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang menutupi penumpang bulan. Apa itu umbra bulan? Umbra bulan adalah bayangan inti dari bulan yang sangat gelap. Apa itu penumpang bulan? Penumpang bulan adalah bayangan kabuk dari bulan. Sekarang adalah eksperimen gerhana bulan. Sekarang posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Kita nyalain senternya. Sekarang lihat bayangannya. Jika posisi bumi berada di antara bulan dan matahari, akan terjadi gerhana bulan. Jika bulan terletak pada daerah umbra bumi, akan terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian akan terjadi jika bulan terletak tepat pada daerah umbra bumi dan penumbra bumi, atau seluruh daerah bulan tertutupi oleh bayangan dari bumi. Sekian eksperimen dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.